memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Jadi lo ketitipan duit dari temen lo, dan temen lo minta dibalikin 10 kali lipat gitu. Iya bang. Ini namanya pemerasan ya. Assalamualaikum penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Faang mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang. Ikuti video terbaru Amanah Wali di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, share, and comment. Share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RCTI. Lo berdua sholat aja dulu, gue yang jaga. Iya mbak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana dia? Sholat. Sholat. Jadi di dalam sini ada musholahnya? Ada. Kenapa? Lo mau ikut sholat juga? Enggak. Gue gak suka sholat. Lo manusia bukan sih? Sholat itu bukan hal yang lo suka atau enggak. Sholat itu wajib. Emangnya semua orang di sini pada sholat? Sholat. Termasuk yang perempuan juga. Jaga aurat. Lo baca tuh. Rahmat juga sholat? Lo kenal Rahmat? Kenal. Nih, gue bayar. Permisi. Bu, Ya. Aku ke masjid dulu ya. Iya, Pak. Mari semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati lo gantengnya Mak Toma. Loh, ngapa pakai lu yang mesen? Laki gua, bukan laki lu. Bu Romlah mau ngapain? Kalau mau berantem sama Bu Iin, rumahnya Bu Iin di sana, bukan di sini. Wih, gua bukan berantem sama Bu Iin. Gua kesini pengen nanya sama lu. Bulan madunya Ismet sama Ani jadi kagak? Insya Allah jadi. Alhamdulillah kalau jadi. Bu, sekalian daftar ya, Wi? Daftar ki, daftar apa? Daftar isi atau daftar pustaka? Ibu mau bikin makalah atau mau bikin skripsi? Atau mau daftar lomba? 17-an udah lewat. Ayo daftar apa? Bukan daftar itu, Wi. Wi. Lu dengerin dulu dong, Marwamlah ngomong. Maksud dia bukan lomba 17-an, Wi. Dia pengen ngikut anaknya tuh si Ismet bulan madu di sono. Iya bener begitu Mak Tona. Mau ikutan bulan madu. Kusikir. Ndok. Oke. Boleh mau tanya sama kamu. Kalau ada anak mau bulan madu terus orang tuanya mau ngikut bulan madu gimana? Ya jelas gak apa-apa tapi. Gak apa-apa? Apa iya? Maksudmu tuh gimana? Ya namanya orang tua mau ikut anaknya ya gak apa-apa tak boleh. Iya gak apa-apa. Wi, gue bayar sendiri kok Wi. Sekalian sama Bang Haji Boim. Buat nyuan sewong ya. Tapi saya mau ngomong sama ibu. Anak ibu tuh mau bulan madu sama istrinya. Kasih kesempatan mereka berdua. Kasih kesempatan buat family time. Buat privacy. Aku ini orang tuanya malah mau ngikut. Belum lagi Pak Haji mau ngikut. Loh. Bu Roma sama Pak Haji Boim itu kan belum nikah, belum halal, belum resmi. Aku udah mau bulan madu ki piye. Gua bukan ikut bulan madunya, Wi. Gua cuma wisatanya doang. Lagian kan gua nginepnya bayar sendiri. Bu Ani masih smet. Ki bulik sama Pak Le. Bu Roma, Pak Haji Boim. Mak Tonah, Pak Durya. Wi.
gue mah lu jangan hitung. Gue mah gak kepengenan ngikut. Ah iya, mak yakin gak kepengen ikut? Kagak, gak kepengen gue mak. Gratis lo ini mak. Biar kata gratis juga, gue kagak kepengen. Sayang banget ya, padahal memang udah sengaja tak sisain dua. Ini buat emak, ini buat Pak Tur. Bibi yang cakep, bini yang Mang Dharma yang paling pinter. Itu beneran, Neng, ada voucher buat Mak Tona? Ya, Mak mau kan? Dua kan, sama Pak Tur sekalian. Selamat. Makasih, Bi. Emak berhasil saya prank. Wih, ampun dah. Tega banget tuh. Gua lu kerjain. Beli. Kalau buat Yanti ada enggak? Kamu mau? Ya jelas mau. Mau ikut? Mau di prank sama Bule. Ah, mancing. Jelas ada buat kamu. Ada tiketnya, Bule? Ada kesempatan buat menghabiskan di kontrakan sendirian sama Nak Apoy. Kenapa lo? Pak, enggak bang, enggak kenapa-napa. Tur, sini lo deket gua. Man. Apa lagi? Kasih orang dikit. Maaf Bang Kirman. Bilangin sama temen lu, jangan terlalu dingin sama gua. Ngeliatin gua jangan tajam-tajam. Lu berasa penjahat. Siapa yang ngomong? Perasaan kau saja itu. Luruskan dan rapatkan barisan ya. Assalamualaikum Ayang Ani. Waalaikumsalam Ayang Is. Ayang Ismet, Ayang Ani. Iya, Ayang Ismet. Ayang Ani, Ma Ayang Ismet kemana? Gak tahu. Gak bilang apa-apa sih. Cuma bilang ada urusan sebentar. Oh. Ayang Ani, terima kasih ya udah mau jagain kios Ma Ayang Ismet. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, beli gulanya sekilo berapa ya? Aduh, lupa. Bentar ya. Iya. Ani! Ani, sini! Ini ada yang pembeli. Iya. Ayang Ismet, bentar ya. Ayang Ani bantuin ibu dulu. Iya, Ayang Ani. Yuhu. Yuhu. Ya, Mbak mau beli apa? Aku mau beli gulanya sekilo berapa ya? Oh, sekilo 12 ribu. Oh, 12 ribu. Mau dong. Iya, bentar ya Mbak. Iya. Ini Mbak barangnya. Iya, ini uangnya. Makasih ya. Makasih ya Mbak. Alhamdulillah. Deh, sekarang Ismet sama Ayang Ani belum bisa berduaan.
Kan sebentar lagi Ismet sama Ayang Ani mau bulan madu. Maaf Bang Apoy, ini mau bicara. Bang, kalau gitu Dani tunggu depan aja ya. Bang Undan, terima kasih. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong apa, Rek? Dur. Kayaknya bos lo lagi diskusi masalah di dalam karung. Iya, Bang. Bang Koreng lagi galau. Zira, gimana masalah pasukan? Udah lo kerahin semua belum? Belum full, Bang. Kenapa? Gua pusing. Pada nanyain bayaran. Ini gua gak suka dari lo. Bilangin. Gue pasti akan bayar. Kerahin semua anak-anak. Kita serbu makmur. Cuman itu satu-satunya cara untuk dapetin duit dalam karung. Oke, Bang. Bang. Perasaan gue gak enak. Kayaknya Digo lagi ngerencanain sesuatu. Lu awasin terus. Gua ke warung Sari dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini, Bang. Jadi lu ketitipan duit dari temen lo, dan temen lo minta dibalikin 10 kali lipat gitu. Iya, Bang. Nah, ini namanya pemerasan ya. Buat gue begini aja. Lo balikin sesuai yang dititipin sama temen lo di awal. Dan gak boleh lo kurangin sedikit. Iya, Bang. Ya, waktu itu dia nitipin Ngai. Ya uang jumlahnya segitu sih, Bang. Karena dia waktu itu lagi buruan polisi. Terus dia ketangkep di penjara. Nah sekarang dia udah keluar. Kita balikin 10 kali lipat, Bang. Tapi gimana kalau dia gak mau ya, Bang? Kalau dia tetap ngotot pengen dibalikin 10 kali lipat. Lo tenang aja, Reng. Tenang aja kalau ada apa-apa. Kalau dia tetap ngotot, kagak terima. Dan dia minta tetap dibalikin 10 kali lipat. Gua yang akan juga ikut ngadepin temen. Walaupun akhirnya harus bentrok, walaupun akhirnya harus gua gulung, ya gua gulung. Tapi kalau bisa, lu kasih pengertian dia aja dulu. Iya, Bang. Alhamdulillah. Makasih ya, Bang Apoy. Sama-sama. Kemudian kalau gitu, ngai permisi ke lapak dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang Boy, saya curiga pada Diki dan Jenggot. Soal Kak Cuy. Ya. Lo gue minta tetap awasin Dan. Nanti gue ngomong sama Ovi buat ikut bantu lu juga. Siap, Bang Boy. Harus. Bantu berakhir.